Assalamualaikum Fisip. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi ini adalah tampilan seblak emak tadi yang udah kita beli. Gimana Feb? Tampilan dan juga baunya sesuai dengan ekspektasi kamu gak? Sesuai banget. Ini teman-teman bisa lihat tuh, sumpah ini benar-benar banyak ya. Jadi satu mangkok penuh gitu. Sumpah ini kayaknya udah bikin ngiler banget, jadi penasaran rasanya, Mak. Langsung aja kita cobain ya. Langsung aja, oke. Tapi sebelum itu kita ucapin dulu selamat berbuka puasa ya buat teman-teman yang ada di rumah. Dan semoga puasa selanjutnya lancar, amin. Amin. Kita berdoa dulu. Dulu ya. Amin. Kita batalin dulu ya guys, pakai es teh. Gila, segar banget. Oke, okay. Mari kita eksekusi. Ini karena biar makin Sunda cenah, kita biar pakai makin Sunda cenah. Jeruk nipis ya guys. Kita pakai jeruk nipis. Aku pengen jeruk nipisnya dua. Kita diperet. Perat nggak? Perat dan cemplungin. Dicemplungin. Nah, terus kita abis itu diaduk. Aduk-aduk. Biar rasanya semakin menyatu ya. Menyatu dengan alami. Pedas asin dan pedas asin. Ya kayaknya ada yang mau deh kayaknya. Duh, semoga kita ikit-ikit coba ikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini asin, pedas, gurih, asam, seger. Wow. Cobain aja. Ngomong kamu pesan level berapa? Aku pesan level 5, kalau kamu level berapa? Kalau aku level 4 sih, dan ini udah enak banget. Udah enak asinnya banget. Pas, seger juga kan dari jeruk nipisnya tadi, dan juga ini pedasnya juga pas. Oke. Okay. Nah ini aku mau coba tahu Bandungnya dulu, teman-teman. Oke. Pas digigit, itu si bumbu kuah seblaknya itu meresap banget, jadi pas digigit tuh kayak just gurih banget. Nah, ini aku mau coba ke batagornya dulu. Oke. Makan, guys. Jadi kamu mau nih topping apa aja sih, Pak? Ini aku pakai tahu Bandung ya. Terus ada batagor kecil, batagor besar. Kerupuk, cuanki lidah, sama terakhir itu kuitiao. Kalau kamu? Kalau aku ada yang dari siomay. Ada batagor, terus aku pakai dumpling ayam, terus pakai mie, ada tulang, dan juga ini ada cuangki lidah. Mantap banget, ini enak banget. Sumpah, ini aku mau coba, ini lihat saking kentalnya nih kuahnya, sampai meresap ke apa namanya kerupuk dan kuitiaunya. Mari kita makan. Oke, agak susah ya. Kalau enak harus ngelehin kepala. Ini aduh kerupuknya susah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini benar-benar recommended banget sih. Dan harga yang murah ini worth it banget nih. Aku mau ngasih tahu ini siomay rebus. Mari kita coba. Aku tuh dapat harga Rp9.000. Yang bener? Beneran. Sumpah. Dengan tapi sebanyak ini cuma Rp9.000. Cuma Rp9.000 guys. Kalau yang aku itu Rp10.000, beda 1.000. Dan ini bener-bener isinya udah banyak banget. Dan mungkin ini salah satu alasan juga ya kenapa seblak emak ini rame juga di kalangan mahasiswa. Karena emang porsinya banyak dan murah porsinya, ya. Porsinya iya banyak dan juga murah. Dan kita tuh bisa ngambil sendiri gitu loh guys. Masih kriuk sumpah. Ini cuanki lidah. Mau coba cuanki. Ini tuh biasanya yang ada di bakso aci. Tapi di bikin seblak juga enak ya, gak kalah enak. Tetap cocok ya kalau dibikin seblak. Tetap cocok. Jadi gimana nih, approve gak ini makanannya? Approve banget, dan ini recommended banget. Aku pengen cepet-cepet ngabisin. Lagi guys. Oke, mungkin sambil kita ngabisin dan juga sambil ngobrol-ngobrol, kita sudahi episode Assalamualaikum Fisip kali ini. Dan sampai bertemu juga di Assalamualaikum Fisip di episode selanjutnya. Kita bakal coba menu-menu yang gak kalah unik ya dari seblak emak ini.
kira-kira mau apa lagi ya yang bakal kita review untuk referensi buka puasa kalian? Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dan sampai berjumpa di Assalamualaikum selanjutnya. Dadah guys!